Kita bekerjasama rapat dengan Beijing dan sebenarnya apa jua maklumat yang kita terima dan apa jua maklumat yang Beijing terima dikongsi bersama. Satu pasukan high level group yang sekarang berada di Beijing, saya menerima laporan daripada mereka dan saya percaya bahawa usaha untuk mendekati keluarga penumpang dan juga kru MH370 akan berterusan. Lebih-lebih lagi sekarang ini masih belum menjumpai apa jua objek atau debris yang boleh mengaitkan atau memastikan di mana pesawat itu berada. Emosi tinggi kita memang memahami, tetapi pada masa yang sama usaha untuk mendekati keluarga seperti saya sebutkan dalam kenyataan saya awal tadi akan berterusan.